Kepala Kementerian Agama Purwakarta,
Amin dihormat Ketua Pengadilan Agama Purwakarta, Amin dihormat Komandan Resimen Armet 2 Sitara Yuda, Komandan Batalion Armet Salapan Masopati, Amin dihormat Sakuna Rengrengan Muspida Kabupaten Purwakarta, Amin dihormat para ulama sinarang tokoh masyarakat Purwakarta, Amin dihormat para bupati, wakil bupati Purnabakti Tarang Sulawarga, Amin dihormat para ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Purnabakti, Amin dihormat para kepala OPD, para camat, para kepala desa, lurah sinarang rengrengan Kabupaten Purwakarta, Amin dihormat sakunya unsur partai politik, ormas, LSM sinar wartawan, Amin dihormat sakunya warga Purwakarta sinar wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen Edi Sampurasun. Puji sinar syukur salawasna urang nyugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anugerah pengalam, rena dan ia kurang biasa kempal dan ilmu silaturahim. Amin insya Allah dina kayaan sehat walafiat. Salawat serta salam kayu kurang mungkin kunjungan kurang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sarang para kerabat bersobat Nabi kita akhirnya. Kawakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kurina hadirkan di Lujeng Kampung Purwakarta Anwilangkala K188 Tur Kabupaten Purwakarta angka 52 Kasakuna Masyarakat Purwakarta Mieling Dilangkala KPK nama berupa syukuran kurang karena maha kawasa Tur manurupa introspeksi karena kalaksana tenana agenda pangwangunan di Purwakarta makna anu pentingna dina raraga Dilangkala nyetana menjatkan kadewasaan dina ngalaksanakeun agen pangwangunan di Purwakarta Dina dan kieu simkuring oge hoyong ngaapresiasi ku Pakarta anu tos biasa seueur ngamata prestasi taun 2018-2019. Dina taun 2020 ku Pakarta kenging prestasi penghargaan pembangunan daerah. Tur hasil WTP nomor 5 kali di BPK Provinsi Jawa Barat taun 2020. Hadirin sidang paripurna anu dipika hormat. Dina dan kieu oge urang keur perang ngalawanan sasalan COVID-19 mugikuna dipiharep aya gawe bareng antawis pamarentah daerah Kabupaten Purwakarta sareng pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat anu berjuang meliwatan lawatona masing-masing. Tasar COVID-19 geus mawa urang sararea karena kadaruratan kesehatan jeung ekonomi. Mugikuna urang tangtu teu miharep karena kadaruratan sosial politik. Usaha ekonomi jeung kesehatan teu bisa dipisah-pisah. Alhamdulillah Jawa Barat meunang apresiasi ti Presiden sangka di Jawa Barat dinamika daerah nampompa. Dina sisi ekonomi jeung kesehatan Jawa Barat teh aya dina kuadran hiji. Artinya kondisina masih kakontrol atawa pinter kendali. Prioritas kesehatan jeung ekonomi ngajadikeun pertanyaan sapopoe anu disangharepan ukuran turut teu babari dina nyokot kaputusanana. Urang sadaya tos usaha satekapola sangka kagiatan ekonomi angger jalan bari jeung protokol kesehatan oge angger dilaksanakeun. Kayaan darurat ekonomi jeung kesehatan geus mawa dampak anu cukup gede ka masyarakat anu ngabalukarkeun lobana masyarakat anu kumandak miskin. Target anu narima bantuan sosial di Jawa Barat dina dalam kieu kana 8,42 juta jiwa, 2/3 atau 66% kaasup kana kategori kulawarga anu rawan miskin. Hadirin sidang paripurna anu dipika hormat, bewara anu hade dina pananganan COVID-19 kieu nyaeta ngurangan angka reproduksi nepi dihandap hiji atau 2000 kieu aya dina 0,75. Pamugi ieu terus turun. Di tingkat nasional posisi Jawa Barat dina reproduksi COVID aya dina urutan angka 25. Kirang ti hiji makin sae. Proses adaptasi kebiasaan anyar atau adaptasi kebiasaan baru anu disebut AKB geus dimimitian saeutik-saeutik dina daerah anu geus ngahontal zona biru atau hejo. AK
AKB 2020 dipimpin Tian, 5 tahapan menyempatkan rumah ibadah, ekonomi industri, pariwisata, tatanen, toko, mall, dan retail, dan sektor amigan. Kami duduk sangat di Sarareya, Kak Suku Wakarta, sangkan dinang laksanakan AKB, yang bisa dijamin di protokol kesehatan, sangkan ekonomi, dan hatikan, gayaannya bisa dilaksanakan karya lancar. Kami salawasna, buka binana lima, saran dan masukan, anggoni, nyegah sasaran COVID-19, anumi moga karakter, anumi nabis, tucan kapan di vaksina. Kami oge binan yang keputusan rumah karena adaptasi kebiasaan hanya bea, turnya buat kenjeng kadinamisan COVID-19. Akhirnya, kaliwatan milangkala Purwakarta, mungia, ngajari kelumitung kekurangan sadaya, kina anggoni ngalakukin parobahan-parobahan anu sempatna terobosan, dina rupa-rupa bidang, anu bisa ngajari Purwakarta sebagai kabupaten anu dibawa kata raja. Itu panintan anu biasa dikumitin, bilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat, Atur nuhun karena berkat kesanana, patut terpilih ayah perkawisan kirat kami, ilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'ki ni'anam wa'yukati wa'zim. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, Al-Maha Rahman, Al-Maha Rahim. Rahman samukanya anjir. Bintan ia abdi sadaya biasa kembar. Jasa kumpul dari kumpul mukarwin sasarangan di dalam ragnar ini di dalam kalangan Purwakarta angka 189 sarang kabupaten Purwakarta angka ini. Margi itu ya Allah mendalamkan rasa syukur abdi sadaya muka anjel angki banda sadaya kumpul sarang anjel angka umat hak dan dipujian abdi sadaya di alam mungkin. Kalau yang bingung kurasa DPDP sama hendap asor abdi sadaya mungkin kagak perlu lanjut. Tetap abdi sadaya kalau tetap pangan bingung rasanya. Tetap abdi sadaya kalau yang tetap pangan. Ya Allah, ya Allah yang ada. Anjen nyukupkan karena segala kebayungian. Nyukupkan jasmani sarang rohani abdi sadaya. Ngambilkan diri ke anjir tentremkan emutan abdi sadaya kurijian haram tebihkan abdi sadaya dengan barang anu haram anu ngahalangan abdi sadaya kami nyakatkan diri ke anjir dan tenken abdi sadaya haram tahan ya Allah ya Rabbi yang mudah-mudahan ya Allah anu maha luhurkan derajat angkat derajat abdi sadaya prestasi anu sae sareng hambatan mulia. Jantenkeun kamulyaan di payeuneun anjeun. Jantan cita-cita anu dikabulkeun ku abdi sadaya. Ya Allah, tebihkeun dina rasa was-was masyarakat. Ya Allah, tebihkeun dina cobaan sareng malapetaka. Sehatkeun abdi sadaya kalayan kesehatan seluruhna. Sehatkeun jasmani abdi. Keluarkan abdi sadaya dengan terawas kehutan terawas sedih bingung mari anjir orang bingung persoalan karena orang itu abdi sadaya anjir memakan kawasa kami merugi karena keadaan Tuhan ya Allah ya Allah anjir memakan perhampura atau perhampura hamba sadar yang hamba makhluk anu terting tak bersyukur kamu jadi murid diruku dosa sarang noda namun hamba yakin anjir sadis penguasa sok ngabinasa maha pengampun maha bijaksana maha sabar kantos arah supados hamba tobat sarang istimewa ya Allah
Apunten abdi sadaya. Apunten Ibu Rama abdi sadaya. Apunten guru-guru abdi sadaya. Apunten para pemimpin abdi sadaya. Apunten para pahlawan bangsa. Janten geun amal sae aranjeunna, janten sedekah jariah. Anu teras ngalir di dunia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rapat paripurna. Rapat dewan telah hadirin anu diundang di halaman. Rutuyan acara paratos MC dilaksanakeun kalayan lancar pertandingan. Panutup lampu pamungkas basa Simpuri selaku ketua DPRD Kabupaten Purwakarta. Aku benuhun rewunuhun langsa keti kebinaan kabarawati sadaya. Anu parantos utur gali kersa urpahun suping kaluhan rapat dengan ini. Simpuri nedari hapunten mobil lampu sabu bahajare ayam basa pirang merenang alarang dengana teluyu sarang tetekon nada tawakum an kesuruhun nada agung jebar pangampuran sakali di dirujem tapak gelar hari jadi ke 188 Purwakarta sidarang gelang kalapa kabupaten Purwakarta ke 52 sakitu aduka piatul kalayan nyebat alhamdulillahirrohmanirrohim. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Purwakarta dinten ieu Senin, 20 Juli 2020, Pusim Kuring ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin sekalian, tentunya acara selamat datang.